sudah kurang lebih 1 tahun kali ya, 1 tahun lebih nggak punya Instagram lagi aku. Oh gitu, kenapa hilang? Karena aku waktu itu sempat bosan aja, aku nggak ngerti mau posting apa di Instagram. Akhirnya sekarang anjingku Instagramnya isinya, follow ya. Shokutoto. Oh iya, siapa? S-H-O-K-U-T-H-E-T-O-Y. S-H-O-K-U-T-H-E-T-O-Y. Shoku the Toy. Ya, itu anjing aku lucu, bisa nyanyi au, au. Jangan-jangan belajar nyanyinya tadi sama... Aku sama anjing. Anjing aku dia lebih perfect pitch-nya, aku mah enggak. Nah, tapi walaupun saya enggak punya Instagram, saya tuh senang aja ngeliatin Instagram orang-orang. Masih senang aja ngeliatin, jadi sebenarnya masih lumayan aktif stalking aja sih. Salah satunya punya Tehnia. Kita lihat ya, Tehnia dan Nadine kayak apa sih Instagramnya. Kece banget. Maaf ya kita colong ya. Lihat, ini foto-foto. Ini pakai baju apa? Ini di mana? Ada acara apa? Itu lagi acara di rumah temen. Tuh kok pakai kostum ini? Iya, acara ulang tahun sama arisan. Jadi kostumnya itu Nusantara. Oh, dress code-nya Nusantara? Iya, saya pilih pakai dress code-nya Papua. Kayaknya kayak lucu banget gitu. Ini nyewa. Sewa lah, nggak punya sendiri. Kok lucu banget sih, kepikiran aja Papua. Biasanya kan orang kalau Nusantara pakainya ya kebaya lah, atau apa yang gampang, baju bodoh biasanya biar gampang. Ini Papua dengan lihat itu roknya kayak begitu, ada bulu-bulu di mana-mana. Dari kayak dari serat-serat kayu ya. Niat banget ya. Nah, terus ini di mana ini yang di rumah? Ini rumah apa nih? Rumah baru apa gimana sih? Oh, bukan. Yang tangganya menimewa sama itu rumah di depan, ini di luar negeri ya? Iya. Oh, di Beverly Hills. Rumah siapa ini? Rumah bintang film bukan? Kayak mah rumah orang sana. Rumah orang sana? Rumah Agnes Mo ya? Rumah Agnes Mo. Kan Agnes Mo juga di California. Oh iya? Iya. Saya nggak tahu rumahnya. Aku pikir di rumahnya Agnes Mo. Sesama artis mengunjungi gitu. Terus ada apa lagi? Coba lihat. Ini rumahnya mewah amat. Coba lihat foto-fotonya. Nah, ini ngumpul-ngumpul sama keluarga. Ini lucu banget. Ini cucu yang tengah. Iya. Iya, cucu waktu baru lahir. Astaga, waktu baru lahir banget ini. Iya, baru 10 hari. Bentar lagi ulang tahun ya, 7 November ya. Iya. Ya Allah, ini bisa dimasukin keranjang begini. Iya, lucu ya. Kadang gak tega juga. Masih merah, masih belum apa-apa. Ya Allah, gemes banget. Aku pengen tahu, Tehnia dalam 1 hari itu bisa post berapa foto di Instagram? Belakangan enggak. Kalau waktu itu paling enggak pagi, siang, malam. Kayak minum obat ya, kayak makan ya, pagi, siang, malam. Oke. Tapi sekarang ini enggak. Kenapa? Kadang 2 hari sekali, kadang males. Enggak, kebetulan lagi banyak kesibukan lain. Oh, oke. Jadi saya pikir ini aja pas saya sempat baru saya posting. Biasanya kalau mau posting foto diedit-edit gitu enggak sih warnanya? Oh iya, atau kayak letaknya apa, filter apa gitu kan. Awalnya sih saya enggak pernah edit. Teman-teman saya pada protes gini, kenapa? Kamu masukin foto nggak diedit, warnanya, apanya, kayak apa. Saya bilang saya main masukin aja, nggak pusing. Edit dulu dong. Gitu. Oh mesti ya, aku juga suka nggak ngedit-ngedit. Oh saya suka, akhirnya belakang-belakangan, udah 1 tahun belakangan ini saya sering edit. Awalnya nggak pernah. Belajarnya di? Belajarnya sendiri? Sama, enggak, sama ponakan anak-anak, sama ponakan-ponakan. Ini gimana nih? Aduh kayaknya kalau ngedit-ngedit bisa ya, walaupun omah-omah. Iya, enggak, soalnya kalau aku sampai sekarang nggak diedit-edit, cuman... lurus, miring, gede, besar gitu doang. Ya. Ini pasti foto untuk mencari itu ya. Katanya aku dengar lagi minta teman dicarikan jodoh. Baik, jadi teman-teman saya itu... justru mencari jodoh. Jadi teman-teman saya ini yang pada getol untuk carikan saya. Oh teman, oke. Oh dia yang pengen, mereka yang pengen cari jodoh. Jadi mereka ngepas-pasin nih, ayo kesini nih. Kenalin. Saya mikir orangnya kayak gimana gitu. Ini begini-gini, ayo deh Nia. Wah, ada udah sempat temu. Gitu kan, tapi belum-belum udah stres duluan. Kenapa? Kayaknya ya udah kelamaan jadi rada-rada parno ya. Terus? Saya pikir, iya deh, iya, tapi saya datangnya telat. Gitu. Tapi tetap ketemu? Enggak, udah enggak ketemu, udah lain hari. Oh jadi sengajain nggak pengen ketemu? Kebetulan bersamaan. Ya, yang lagi dijodohin nonton, ya pantesan nggak nongol waktu itu. Dia sengaja nggak mau ketemu gue, dia bete lagi nonton acara ini. Enggak, kebetulan saat itu juga ada pemotretan, jadi saya pikir nggak bisa saya datang saat itu. Besokannya saya ketemu teman-teman. Tehnia emang masih pengen, masih maksudnya kalau ada hayu atau
ah nggak ada juga nggak apa-apa tuh gimana sih sebetulnya? Kalau sekarang ini belum kepikir ya. Enakan juga begini, tapi ya nggak tahu namanya jalan hidup manusia. Hati kita benar. Yang menggerakkan juga ada Allah. Jadi saya nggak tahu, mungkin aja saat ini belum. Iya, tapi maksudnya nggak yang nyari yang harus ada, harus ini. Enggak juga, nikmatin aja gitu hidup. Dinikmatin dengan aja. Cucu dengan cucu, apa dengan gitu ya. Dengan anak, dengan sahabat-sahabat saya banyak. Gitu ya. Jadi ya sekarang ini lebih, nih kita jalan ke sini yuk. Oh jalan nih ke sini. Enak juga, lebih bebas juga kali ya. Maksudnya iya. Mau kemana aja kan ya udah terserah aja gitu. Iya, dan juga enaknya ada kita tuh teman satu grup itu perempuan semua. Jadi seru, paling kita kalaupun ngumpul pergi kemana foto-foto pakai dress code ini itu gitu. Jadi seru aja. Tapi kalaupun ada harus yang kayak gimana sih? Harus yang tinggi, yang gimana? Dari segi usia harus gimana? Ada kayak gitu nggak harus? Yang jelas sih ya, harus, terutamanya harus lebih dari saya, harus menghargai. Penting. Harus sayang sama anak-anak dan kalau bisa ya. Harus bisa gendong cucu. Iya dong, harus bisa gendong anak juga. Orangnya nggak terlalu serius. Bisa nyantai. Oh, gitu. Bisa nyantai itu penting ya. Harus pengertian, bisa nyanyi gak? Pengertian. Harus bisa nyanyi nggak? Paling enggak kalau bisa nyanyi harus dong, kalau kita ajak nyanyi terus suaranya fals kan gak enak banget. Ya aku mau ngajak nyanyi. Hah? Aku mau ngajak nyanyi. Dirimu ngajak nyanyi saya? Iya, mau ngajak karaoke. Ya, tapi bohong, suara aku kayak tadi. Gak apa-apa. Katanya kalau diajak nyanyi suaranya fals gak mau. Oh itu kalau itu jodoh. Oh kalau itu kan jodoh. Kalau cowok. Kalau ini aku... kan gak, bagus kan? Bagus tadi suaranya. Serius nih, tadi bagus apa enggak? Bagus kan ya? Jangan bohong, acara ini yang nonton Tuhan. Selain dilihat Tuhan selalu melihat kita. Aku tanya sekali lagi, bagus apa enggak? Bagus. Karena bagus aku akan nyanyi 10 lagu nih. Boleh. Jujur, bagus atau enggak? Bagus banget. Udah mulai melemah jawabannya. Bukan, kalau saya tuh tidak nyangka kalau Saresehan itu ternyata bisa bikin sesuatu yang iramanya swing. Saya juga tadi sampai terkaget-kaget loh. Terkaget-kaget apa terkagum-kagum? Kagetnya gitu. Tidak nyangka dia bisa bikin kata-kata sendiri. Sedangkan saya jawabnya apa nih ya? Aduh pinter banget gitu. Oke sekarang aku mau ngajak nyanyi nih. Tapi nyanyinya lagu Nika Ardila. Oh boleh. Suara, soalnya banyak yang bilang dulu. Aku mirip suaranya Nika Ardila kalau aku diem. Aku diem. Kalau aku diem suara mirip. Boleh ya? Mau gak? Mau gak kalian dengerin Tania nyanyi? Kok berdua dong? Iya, aku juga ya. Kok gak ada yang jawab? Barengan dong ya. Pas itu Tania mau, pas ini aku itu. Tapi Tania dulu aja ya. Nanti aku melengkapi aja. Ini aja. Nanti kalau ada suara yang gak nyampe aku lengkapi. Cik Ile, gak kebalik ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk buat tangan dulu yang buat ini. Mia Dania. Buat cari sehat. Tania duluan. Oh, halo, halo. Yes. Tania duluan ya, silakan. Dimulai kalau sudah harus dimulai. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal. Nasib ini suratan. Aku tuh susah lihat karena kameranya menjalani. Halo, itu kameranya minggir mas. Minggir mas. Oh, jauh sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda. Kadang hati bimbang menentukan sikapku, tiada dapat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu sabar menjalani. Malam-malam aku
udah habis. Bersama Nia dan Nia, kita bisa sehat.